seger. Kita cari-cari, yaitu ikan. Panjangnya ini ada 1 meter. Sushi, makanan Jepang. Namanya? Es krim goreng. Halo, apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, senang sekali sahabat di channel hadir untuk menjumpai teman-teman semua. Hari ini saya mau pergi ke Pulau Chongqiao, mau kuliner. Ikutin aku terus ya teman-teman. Perjalananku dimulai dari pelabuhan feri yang ada di daerah sentral menuju ke pelabuhan Chongqiao. Sekarang aku mau masuk ke dermaga, mau naik kapal. Sekarang aku sama kawan-kawan mau naik ke atas. Sekarang kita lagi di kapal. Dan kapalnya itu goyangnya agak goyang-goyang karena cuaca sekarang lagi mendung. Sekarang ini saya serasa mau pulang ke kampung halaman. Sekarang kapalnya berangkat karena ini mendung jadi gelap. Perjalanan sekitar kurang lebih dari 30 menit. Waktunya turun kapal. Sekarang udah sampai Chongqiao. Ramai sekali. Dan sekarang aku sama kawan-kawan mau cari hitan. Hitan yang terkenal di Pulau Chongqiao. Di sini hitannya. Di sini hitannya paling enak di Pulau Chongqiao. Dan di sini rasanya juga berbeda-beda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam rasa. Sekarang ngantri. Ini yang beli banyak banget. Halo teman-teman, sekarang saya udah sampai Pulau Chongqiao dan sekarang saya udah dapat kuliner yang kita cari-cari, yaitu ikan. Ini ikan paling terenak di Pulau Chongqiao. Sekarang saya lagi makan, mau nyobain ini apa namanya? Ikan, pentolnya ikan. Orang pentolnya ikan. Pentol ikan. Pentolnya ikan. Anjir apa tuh? Enak banget. Empuk. Satu bulat kacang ya? Betul nggak boleh tambutan ya dok? Hah? Iya, betul tambutan ya. Atau mana saya? Aku dua. Ini ya? Tambutan ya? Nggak. Tidak. Boleh dewe. Sengkili. Enak gini. Sengkili. Ini rasanya pedas. Iku enak ini. Sengkili. Kita makannya sambil nonton. Ini kayak aku udah order ya rasa ya. Tadi aku nyobain makan yang mala. Ah, pedesnya enggak kuat ya. Ini apa tuh? Dan sekarang saya mau cobain sate ya, lah. Sate. Belakang. Kali ini ke Chongqiao kita cuma nggak kuliner aja. Sekarang saya mau cobain yang rasa kari. Ini rasa kari. Ini kurang ini aku.
enak. Ora apa ta yo nek kene panganan sing enak kuwi. Kae iki ta, Bu? Pedes ya? Kan pernah nyoba kae. Pedes banget. Cuminya gimana? Ke planet ning ndi kan ini? Pedesnya ini level paling tertinggi. Wes berarti sama orang wi. Makan ini ya. Pedesnya sampai gemeter di bibir. Salah pencet. Halo teman-teman, sekarang saya mau nyobain fresh potato yang ada di Pulau Ancol dan panjangnya ini ada 1 meter teman-teman. Oh, mau ngadewe 1 meter. Aku mau cobain dulu. Renyah, gurih, dan enak. Cobain, aku mau makan fresh potato. Halo teman-teman, sekarang aku mau lanjut cari-cari kuliner di sebelah sana. Ikutin aku terus. Kuliner lagi. Ini kulinernya nih. Kuliner lagi, ini sushi, makanan Jepang yang ada di pulau kecil. Wis. Sekarang kita mau cari es yang seger-seger di sini nih. Sekarang beli minum es buah. Di sini juga banyak artis-artis yang datang ke sini nih. Dia minumnya di sini. Ini ada, ini namanya es goreng. Esnya digoreng, di sini ada. Sekarang mau nyobain es goreng. Mango. Es digoreng. Di sini rame yang beli, karena di sini juga banyak artis-artis. Kalau singgah ke sini pada beli es goreng. Mobilnya mobil di sini, karena di sini tempatnya kecil. Mango. Nih es gorengnya. Es krim goreng. Hangat loh. Rasa hangat. Sekarang. Teman-teman, ini apa namanya? Es krim goreng. Iya. Baru lihat kan? Halo teman-teman, ini namanya ice cream goreng. Dan sekarang ini saya baru pertama merasakan rasanya es krim goreng. Ini rasa mangga. Aku cobain dulu ya. Tapi rasanya aneh, nggak ada es. Esnya jeruk. Esnya ini jeruk loh. Oh, ternyata esnya ada di dalam. Di sini ada es krim. Terus ini tepung. Terus ini digoreng. Tapi rasanya menurut saya aneh. Oke. Tapi enak. Sekarang mau cobain makan ini, nanas. Nanas es. Niko. Man mai seko. Say hi. Sekarang mau makan es nanas.
four pieces. Ah, sesek. Nih, ini es nanas. Sekarang makan es nanas. Nah, ini baru es. Nah, ini mut-mutan. Mut-mutan. Dadah. Ini makan es nanas. Thank you. Sekarang saya mau mengemut es nanas. Kalau ini benar-benar es seger. Kalau tadi itu es gorengnya kayaknya rasanya aneh. Rasanya ada baik buat Yang terakhir, Sis. Ya orang bagi ini saya. Berarti halo teman-teman, barusan aku beli oleh-oleh Yitanya buat makan malam di Olimpik. Dan cukup sampai di sini dulu ya, jalan-jalan di Jogjanya. Sampai jumpa, bye-bye. Hai, hai.